Besi yang kita banyak manfaatkan hari ini sebenarnya bukan dari bumi atau galaksi kita. Ini kerana bima sakti yang kita tinggal pada hari ini tidak mampu dan tidak mempunyai struktur yang sesuai untuk menghasilkan besi. Menurut Harun Yahya, logam berat di alam semesta dibuat dan dihasilkan dalam inti bintang-bintang raksasa. Akan tetapi sistem suria kita tidak memiliki struktur yang sepadan untuk menghasilkan besi secara sendiri. Sebenarnya, besi diturunkan ke bumi setelah ia dihasilkan di bintang-bintang luar yang sangat jauh. Ahli astronomi moden juga menerangkan bahawa logam besi yang ditemukan di bumi sebenarnya berasal dari bintang-bintang raksasa di luar angkasa. Logam berat ini dihasilkan dalam bintang-bintang raksasa ini disebabkan faktor kesesuaiannya menahan suhu yang tinggi. Rahsia besi ini sudah tertulis dalam Al-Quran, di mana ayat ini dengan jelas menerangkan bahawa besi diturunkan bukan dijadikan. Potongan ayat Al-Quran daripada surah Al-Hadid ayat 25. Dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Dalam surah ini menjelaskan bahawa manusia akan menggunakan besi ini kerana manfaat yang ada pada besi dan juga kerana sifatnya yang kuat. Penyelidik sains angkasa lepas mendapati besi berasal dari bintang-bintang yang terdapat di ruang angkasa. Besi hanya boleh dihasilkan di kawasan bintang yang lebih besar, iaitu matahari yang mempunyai suhu yang tersangat panas, iaitu beratus juta darjah Celsius. Dalam proses letupan bintang di angkasa, berjuta tahun yang lalu juga dipanggil nova atau supernova, maka terhasilah meteor yang berselerakan di angkasa raya. Meteor ini berupa besi, yang kemudiannya jatuh ke bumi.